Sepertinya urat malu Arman memang benar-benar telah putus ya guys, dan sudah tidak ada lagi. Bahkan di episode kali ini, ia pun tidak malu mengejek Papa Arga yang saat ini benar-benar merasa sangat kesusahan untuk membangkitkan Arga Group kembali. Padahal jelas-jelas hal ini terjadi karena ulah dirinya ya guys, yang telah membuat Arga Group menjadi hancur. Nah guys, entah kejahatan apa lagi yang nantinya akan ia lakukan terhadap Papa Arga untuk membuat Papa Arga benar-benar merasa sangat hancur.